Halo guys. Halo. Kali ini saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh teman saya Grace. Yeay! Kita akan mereview alat-alat yang saya pakai untuk syuting ya, khususnya dalam hal ini syuting pengumuman untuk gereja. Nah, teman-teman, biasanya kita mendapat kendala yaitu di audionya. Betul. Yang selama ini kalau teman-teman lihat di video Gibeon itu saya menggunakan untuk audio itu saya menggunakan HP. Jadi HP itu dipegang seperti ini. Ini mic-nya dipegang. Ya, sekian info kita kali ini. Jemaat Gibeon, jangan lupa pray untuk 3 orang, share kepada 3 orang, and bring undang 3 orang ke dalam dunia. Undang 3 orang ke dalam dunia. Tapi sekarang ada yang lebih bagus lagi hasilnya, dan itu lebih praktis, lebih murah lagi, yaitu dengan menggunakan mic clip on dengan splitter audio seperti ini. Ini harganya 19 ribuan dan yang ini 25 ribuan. Nah, bagaimana caranya? Tapi sebelumnya teman-teman harus bisa membedakan mic clip on-nya itu harus stereo, harus dua gitu. Karena ada mic clip on yang ngerti ya. Karena ada mic clip on yang cuma satu. Contohnya kayak gini, saya ambilkan dulu guys. Sweet guys. Ini mic clip on yang cuma satu, ringnya cuma satu. Nah, ini harus beli yang dua, gitu ya guys. Ini aku beli di Bukalapak, harganya 25.000. Yeay! Gak sampai 50.000 kalian sudah punya ini. Yeay! Dan hasilnya itu keren. Caranya gimana? Caranya mudah. Caranya mudah yaitu dengan mencolokkan. Sweet guys. Mengencepkan ini. Ini diincepkan di sini guys. Nah, ini untuk ada gambar audio, ini ada gambar headset. Mengencepkan ini. Nah, ini untuk ada gambar audio, ini ada gambar headset. Ini tinggal dicolokin aja langsung ke sini. Ke gambar audio, betul. Sweet guys. Kita coba dulu, terus kita menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh handphone. Mengencepkan ini. Saya menggunakan aplikasi ini. Oh iya. Kayak make up. Sekarang kita coba dulu guys. Nanti hasilnya gimana kita coba ya. Oke, ini presenter kita. Cek. Cek low high. Ngomong. Hi, welcome cuma. Jede. Oh, welcome to Putu Channel. Ya, ini audionya kayak gini guys. Ngomong ya. Ngomong sudah pak. Aduh, bingung saya. Ya, ini ya. Ini hasil dari audio rekaman HP tapi menggunakan clip on. Iya. Gitu ya guys. Jadi daripada beli yang mahal 1 juta lebih untuk clip on, jadi teman-teman bisa menggunakan dua perangkat alat ini. Tapi sekarang ada yang lebih. Sweet guys. Ini sudah worth it ya. Oke guys. Selamat mencoba.